Pelan-pelan. Wuih, kayak ada kabungan. Berarti dapat kelihatan ancaman pidananya tinggi, tinggi tahu ya. Rekan sekalian, bahwa Ditlan Narkoba Polda Banten telah berhasil mengamankan 3 orang tersangka yang mana mereka telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba ya, di mana pada tanggal 22 Oktober 2021 ya, hari Jumat, saudara HD itu diperintahkan oleh saudara TH untuk mengambil barang di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian dibawa ke Serang, kemudian atas perintah juga saudara TH untuk melakukan pendistribusian atau mengedarkan kepada saudara R. Ya, saudara R juga kita sudah amankan di wilayah Rangkas Bitung. Dari jumlah keseluruhan lebih kurang 345 gram ini, ya, tentunya kalau tadi saya sampaikan dikonversikan sebesar 414 juta rupiah yang tentunya dapat mengakibatkan 1.300 orang masyarakat Banten yang tentunya dapat terpapar. Dan kita tahu bahwa tentunya apabila terpapar ini akan mengakibatkan kerugian ya bagi tentunya bagi negara. Ya. Makanan ini.